Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Para isteri harus tahu dan mempunyai ilmu tentang cara pikat hati suami. Barulah suami sejuk sahaja mata dan hati bila memandang diri anda. Antara senjata tajam yang sering digunakan para isteri adalah dengan memasak. Orang selalu kata, air tangan seorang isteri adalah pengikat kasih sayang dalam sesebuah rumah tangga. Kerana itu, nak jaga suami terlebih dahulu kena jaga perutnya. Namun bukan semua orang pandai memasak. Namun itu bukan alasan untuk tidak berusaha. Tambah-tambah lagi sekarang ni, segalanya di hujung jari. Segala info dan ilmu dapat diperoleh, janji kena rajin. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Berbahas soal itu, baru-baru ini kecoh di media sosial usikan nakal warganet apabila isteri kedua pengarah sensasi Syamsul Yusof iaitu Ira Kaza dipuji bahawa pandai memasak. Meskipun dirinya terima kritikan dan kecaman yang hebat daripada netizen di media sosial, namun sehingga kini isteri kedua pengarah sensasi Syamsul Yusof iaitu Ira Kaza masih mendiamkan diri tanpa memberi sebarang kenyataan susulan kontroversi perkahwinannya di Thailand. Malah sejak akhir-akhir ini juga, Ira sudah tidak aktif di media sosial dan tidak membuat naik sebarang hantaran di mana-mana platform supaya tidak mengeruhkan lagi keadaan terhadap apa yang berlaku. Namun begitu, menerusi sebuah hantaran yang dibuat naik oleh kakaknya Yasmin Kaza di IG Story, dia tidak menyangka masakan sotong tumis adiknya begitu sedap untuk dijamak. Tak sangka sedapnya Ira Kaza masak, ujarnya ringkas. Meskipun Ira terus menyepi tanpa sebarang berita, namun kita dapat mengetahui serba sedikit perkembangannya melalui adik-beradik di media sosial. Terdahulu, mahkamah telah membenarkan pelakon Puteri Sara memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap madunya Ira Kaza, kakaknya Yasmin dan bapaknya Kazarudin Saisi. Difahamkan juga, tindakan tersebut diambil susulan keluarga Ira Kaza telah melanggar perintah injaksi yang dikeluarkan pada Julai tahun lalu. Perintah injaksi dilakukan berhubung dengan tuntutan saman yang difailkan oleh Puteri Sara terhadap Ira Kaza yang telah mengganggu ketenteraman rumah tangganya. Terima kasih sudi like, comment and subscribe.